Kali lagi tersekat. Berkeluar, tinggal beberapa minit saja lagi. Hantaran terus ke depan, dipintas. Baik dapat dialang. Tapi Ahmad dan tengah. Kepada dia Akif, peluang untuk dia Akif. Peluang untuk Malaysia, dia Akif. Gol! Gol kemenangan mungkin. Benar-benar akhir. Gol penting daripada dia Akif. What a goal. Itu di depan sekarang ini. Anak muda Kelantan, Ni Akif the Red Warrior, now become the Yellow Warrior. Itu dia Ni Akif, tenang melewatkan balam. Gol penting untuk Malaysia di Malaya. Adakah kita akan membawa pulang Piala EFF Suzuki Cup? Tinggal beberapa minit saja lagi, kita perlu bertahan. Nampaknya all out attack oleh pasukan Vietnam ketika ini. Oh, upaya kedudukan. Oh! Peluang untuk Vietnam. Nasib baik. What a final. Hampir-hampir Vietnam menyamakan kedudukan. Khairul Azhan menyelamatkan. Ayo Malaysia, kita perlu bertahan. Tumpuan. Tapi orang kelera baik. Safawi terus kepada Sumareh. Berseorangan Sumareh. Kamu Sumareh. Oh. Gol! Penjaga gol Vietnam naik ke atas. Sumareh. Kesilapan balam dihukum oleh Sumareh. Akhirnya Sumareh menutup kesilapannya. Satu serangan pantas cukup baik. What a final. Kita lihat Sumareh dengan cermat dia mengambil. Betul-betul bola itu di tengah-tengah antara A dan B. Gol Sumareh di tengah-tengah titik tersebut. Memang berhati-hati Sumareh. Sempat lagi dia memandang titik tengah garisan gol itu. Mantul Sumareh. Ada gol. Kejayaan besar untuk pasukan Harimau Malaya. Perlawanan yang cukup menarik. 3 minit masa tambahan. Itu dia tahniah Malaysia. Kita berjaya menjulang Piala EFF Suzuki Cup 2020. Membalas kekalahan kita dengan Vietnam pada tahun 2018. Mantap. Kasih klip, geng. Kasih klip, kasih tag IG Lock Mr. Lock Gaming. Mantap semua hari ini. Terima kasih. Happy ending. Piala bulat pun piala bulat lah. Ada pelawanan yang juga sukar. Aku tak nak main.